Pemirsa, pasca banjir yang terjadi pada Jumat malam kemarin, warga Dusun Gunung Tanjung, Desa Sinang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, lakukan bersih-bersih lumpur dan sampah ketika diterjang banjir, banjir beserta lumpur. Warga yang terdampak banjir bercampur material lumpur di Dusun Gunung Tanjung, Desa Sinang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, mulai kembali ke rumahnya masing-masing sekaligus melakukan bersih-bersih di rumah mereka. Dari 144 jiwa warga Dusun Gunung Tanjung ini, hampir semuanya rumah mereka terendam banjir, sehingga warga diungsikan ke tempat pengungsian sementara. Kejadiannya jam 5, ya. Terus air teh belum ini, baru satu tangga. Iya. Terus nggak tahu, biasanya kan sedikit, sedikit, air keperima langsung. Ini paling parah, Bu? Iya. Paling parah ya? Udah ketiga kalinya ini paling parah. Kan ada pembersihan lumpur di rumah-rumah penduduk. Warga yang mengungsi sendiri seberapa? Untuk saat ini mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing, hanya semalam aja karena malam memang ketinggian air sangat luar biasa. Diki Guntara, Bandung TV.